itu pun nak lepas punya lama. Hai ala soleh. Macam orang sulur punggung. Macam apa nama semerah padi. Hai ala soleh. Lembut semua keluar. Betul tak? Imam masa muda, oh umur macam saya ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Dah tak? Ha, tengok siapa baca. Tak faham-faham. Kan? Bila dah tua kak, ni kalau 80 tahun. Allahu Akbar. Nanti saya sembahyang dekat belah sahabat bernam tu. Allahu Akbar. Ijajul jilatil artu jil calaha. Baca macam Sunda. Wa akhrajatil artu asqalaha neng dong neng. Aduh no. Macam makmum boleh menari gitu tak kiam tangan tak. Hai. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Sadaqallahul Azim. Dan jika sekiranya penduduk di sesebuah negeri mereka beriman dan mereka bertakwa, niscaya kami, yakni Allah, akan melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan perintah kami. Mereka menafikan ayat-ayat kami. Lalu kami seksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Suratul A'raf ayat 96. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Pengerusi Surau, Ahli-ahli Jawatan Kuasa Tadbir Surau, para pegawai surau, yakni Imam-imam Bilal Siak, barisan kepimpinan masyarakat, Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat, yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya. Maka pada malam ini julung-julung kali dalam pertemuan sulung pada malam ini dapat
kita bersama-sama berada di dalam suasana majlis ilmu, yang mana majlis ini adalah merupakan sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu raudhah. Raudhah yakni taman, daripada taman-taman syurga Allah. Alhamdulillah. Mungkin di antara ramai-ramai ahlul qaryah surau ni, surau apa benda ni? Ha? Ittihadiyah. Surau bersatu. Surau al-Ittihadiyah. Surau penyatuan. Surau kesatuan. Jadi ramai-ramai ahli qaryah, hanya tuan-tuan dan puan-puan sahaja dipilih oleh Allah untuk bersama dalam surau ni. Dan saya yakin termasuk Tuan Imam tadi dengan bacaan maghrib pertama rakaat dan yang kedua surah Ali Imran, bukan calang-calang orang, pengurusi pun bukan calang-calang orang. Dan saya yakin yang datang ni ramai yang sudah alim ataupun yang dah ada ilmu pengetahuan. Cuma sifat dan sikap nak merai dan memakmurkan telah menepis dan menafikan ilmu-ilmu mereka. Mata-mata nak merai, saya mari ambil gambar dulu. Merai saya yang kerdil, naif, lagi daif ini untuk sama-sama menyemarakkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan. Rasa-rasa kira ramailah malam ni. Malam lain wallahu alam. Sebab apa? Sebab ada taman syurga. Kalau tak ada taman syurga, masjid jadi macam gereja, jadi macam rumah-rumah ibadat bukan Islam. Minggu sekali Ahad ataupun Sabtu. Tapi kita buat pada malam ini, tidak lain tidak bukan, ialah untuk melaksana dan mengadakan sebuah taman. Yani taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi umrah Madinah belum tentu boleh masuk raudhah. Mari taman melu ni dapat raudhah. Tapi bukan raudhah-raudhah di Madani atau di Madinah Nabawi. Tapi raudhah yakni dengan adanya majlis-majlis zikir seperti ini. Jadi alhamdulillah. Ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Siapa yang ada handphone, saya benarkan buka. Tengok install ayat tersebut ataupun dah masukkan application ataupun install ayat atau Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, jika sekiranya penduduk sesebuah negeri, negara atau kampung, ada dua cukup dah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman ni kita tahu dah rukun iman ada 6. Tapi kebanyakan rukun iman ini yang kita dah nampak mungkin 2 benda. Iaitu Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imma Allah, wa imma malaikat, wa imma apa nama ni hari kiamat, wa imma qada dan qadar, mungkin kita tak nampak. Yang kita nampak dua je yang zahir. Ada kitab Allah, iman maksudnya kepercayaan.
Percaya bukan sekadar membaca dan mengiyakan ya percaya. Tetapi iman situ dimaksudkan ialah iaitu at-taqrir bil lisan. Akui dengan lidah wa tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Wal amalu bil arkan au bil jawarih. Iaitu mengamalkan dengan anggota badan. Mengamalkan dengan penuh praktikal. Bukan sekadar mengaku, ya Islam is good. Quran tu betul. Oi, mengaku dalam hati memang tak ada kitab yang lain melainkan Quran yang paling hebat. Tetapi dia langsung haram tidak mengamalkan apa yang ada dalam Quran. Maka dia adalah orang yang cacat iman mereka. Bila ada golongan-golongan yang percaya 100%. Percaya bukan sekadar yakni hati membenarkan dengan lisan atau lidah, tetapi nak digambarkan di sini ialah mengamalkan apa yang telah kita percayai. Perkara yang kedua, ada yang benar ni selesai masalah. Masalah masyarakat akan settle. Masalah-masalah rumah tangga akan selesai. Masalah politik negara pun selesai. Masalah kepimpinan selesai. Tak ada masalah. Apa dengan selesai tadi? Apa yang selesai masalah? Iaitu, iaitu orang yang ada takwa pada Allah. Ada dua ni, iman ada, takwa ada. Allah berjanji, Allah tak pernah membohong. Janji manusia mungkin sebaliknya. Allah menjanjikan Allah akan, Allah sebut la fatahna. Maka berwajiblah dalam bahasa mudah persuratan terbuka atau dibukakan pintu langit dan bumi dengan barakah. Dengan apa barakah dapat? Iaitu dengan beriman kepada Allah dan bertakwa. Sebab apa saya kata ada takwa selesai masalah? Allah tak nak bohong. Allah sebut apa dia? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Selesai masalah. Percaya kepada Al-Quran, itu iman. Percaya macam mana? Yakin dan mengamalkan. Bahwasanya orang yang ada nilai takut pada Allah, takwa pada Allah, selesai masalah. Yaja'al lahu makhraja, barih disebut nahunya, barih mati. Pasti Allah akan berikan jalan penyelesaian. Itu maksud yaja'al lahu. Sepatutnya, yaja'alu lahu. Yaj'al lahu. Orang yang takut pada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan pastikan selesai masalah dia orang. Hari ini kenapa tak boleh selesai? Rumah tangga boleh bergaduh. Anak tak dengar cakap mak bapak. Anak lawan mak bapak. Isteri lari daripada rumah. Suami tak laksanakan tanggungjawab. Mak mentua tak faham bahasa. Pak mentua tak faham bahasa. Bergaduh bisan dengan bisan. Birah dengan birah. Berah dengan berah. Semua bergaduh. Pasal apa? Dua benda ni. Allah tarik berkat. Kalau dua benda ni cantik, Allah limpah ruahkan. From sky and earth. Langit dan bumi dibuka bentang indah. Apa berkat? Pemana berkat? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Apa makna berkat? Disebut dalam satu kata-kata. Definisi Arab menyebutkan. Iaitu, apa dia berkat? Berkat ialah, wa min a'zami thimaril barakah isti'amaluha fi ta'atillah. Apa makna berkat? Berkat bila dia dapat kat kita ni, maka digunakan sesuatu yang dapat berkat. Tidak berani nak menggunakan jalan maksiat kepada Allah, tetapi isti'maluha fi ta'atillah, menggunakan benda berkat tadi untuk mentaati Allah. Gaji kita apa kita buat? Kerja kita telus tak, mulus tak, atau curi tulang? Itu semua telah membikinkan sama ada ataupun tidak barakat. Baru kahwin 6-7 bulan dah bergaduh.
Suami pukul isteri, isteri pukul suami. Ini berlaku sejak akhir-akhir ini. Ada orang tunjuk gambar dekat saya, muka suami lebam-lebam. Bibir suami macam Angelina Jolie. Muncung tajam macam burung, apa nama burung, apa nama ni burung kelicap. Macam burung kakak tua. Bengkak kena pukul dengan isteri. Ha, dahsyat. Isteri bagi batang mak belakang. Di Kuala Selangor tu tempat saya Kuala Selangor sekarang. Isteri bawa geng satu van. Ambil suami, letak pegang, ditetak, dia pukul dengan mak. Dia ribas dengan tali pinggang. Suami dia mari mengadu kat saya. Saya kata, kenapa tak report polis? Tak apalah ustaz. Kalau benda tu tak betul, Allah bagi balasan. Orang biasa bercakap macam ustaz. Suami mari serang, isteri mari serang. Samseng juga buat tu rupanya. Nak cerita sampai peringkat gitu. Kalau setakat suami lempang bini itu regular. Regaram ke regular ke sama aje. Tapi yang peliknya isteri boleh serika suami time tidur. Isteri kerat kemaluan. Hilang malu suami tu. Dah kerat kemaluan tinggal apa? Malu tak ada dah. Tuan-tuan suami besok hari semua tidur menerap. Sebab takut bini kerat si Anu dan si Ani. Nampak tak? Pasal apa? Sebab tak ada nilai takut pada Allah. Wallahi semalam hari Jumaat. On the way ke Kuala Lipis ceramah dekat Batu Nam Penjum Kuala Lipis. Ada seorang lelaki telefon saya disebut masalah keluarga. Saya kata masalah keluarga sila WhatsApp sahaja. Saya tak larang nak layan orang masalah keluarga. Saya bukan orang pejabat agama. Tak dapat gaji pun. Tuan-tuan, tanya masalah lain boleh. Sila refer pejabat agama. Kalau nak tanya saya jawab, WhatsApp cukup. Dia WhatsApp saya, tuan-tuan sekalian, balas dekat sejam. On the way ke El Perkarak tu, duk balas pupak. Saya kata inilah bahana layan orang masalah keluarga. Apa maksud saya? Tuan-tuan, isteri dia, dia baru kahwin setahun lebih. Setahun lebih, lebih kurang lah. Dan dia bela, dia jaga mak dia. Ni, laki ni bela mak dia. Mak dia ni OKU. Iaitu orang kelainan upaya. Jangan sebut orang kurang upaya. Dia lemah nak buat kerja, dia kurang. Orang kelainan upaya bela isteri dia. Lepas dia mengandung, lepas dia beranak, 2 bulan dia buat pelari anak dia balik rumah mak dia. Ini perempuan tadi ni. Telepon 3-4 hari tak angkat. Lalah kali, hari keempat kelima, Jumaat semalam dah masuk 2 minggu bini lari pada rumah. Duk di mana? Duk di rumah mak mentua dia. Duk di mana? Duduk di rumah isteri dia. Rumah mak isteri dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa isteri dia jawab? Dia kata, saya tak percaya sangat tapi gini sketsa dia. Dia kata, kalau awak boleh bela mak awak, saya pun nak jaga mak saya juga. Tuan-tuan tengok, lari daripada rumah tanpa izin, Allah laknat isteri tu sampai dia balik ke rumah. Pasal apa boleh buat macam ni? Sebab isteri tak ada nilai takwa. Bila nilai takwa tak ada, apa jadi? Huru hara rumah tangga, huru hara masyarakat. Pasal apa? Sebab tak takut pada Allah Subhanahu wa Taala. Ini akibat dia, bahana dia. Kenapa maksud dia takwa? Takwa ialah yang pertama, al-khawfu minal jalil. Kena takut ke Tuhan. Takut ke Tuhan. Kita kadang-kadang dengan jiran-jiran pun kadang-kadang buah mempelam dia tu dia tanam, kita nak makan pun tak berani. Oh. Ha, mempelam dia tanam, yang celakanya jiran ni pula tanam pokok mempelam, pokok mempelam dia punya punggung pokok tu, punggung pula apa nama? Akar dia tu duduk di rumah dia lah, tapi dia punya dahan semua, daun semua main rumah kita. Bunga kita kena sapu. Daun dia, buah dia mentega darah, haram sungguh. Nampak tak? Menyebabkan apa? Bila nilai iman tak ada, nilai takwanya wesentak, apa jadi? Masyarakat jirannya goblok. Nampak tak? Jadi apa? Jadi apa? Uskedil kender bod-bod kara bagi anak. Dalam adil tu pagel he kan? Aneh. Bergaduh. Tak bercakap bertahun. Bukankah tak bercakap dengan jiran hukumnya haram? Tak bercakap lebih fokus salah setiap ayam. Tak bercakap dengan jiran lebih 3 hari. Ini atau golongan-golongan yang munafik.
golongan-golongan yang tidak diterima amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab nilai takwa tak ada. Nilai takwa tak ada, tak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bela kucing. Kucing dekat 5-6 ekor, kucing Parsi, kucing Uzbek, kucing Yaman, kucing apa kejadah kucing lagi. Tuan-tuan, oh, kucing saja bulu tebal-tebal macam kapet. Terpijak kucing, ingat ke kapet? Punya lah banyak kucing ni. Ngong-ngong-ngong. Main membeli yang manja, yang garang. Habis rumah dia punya sofa ni, dia korek habis, dia garu. Dia cakap. Dia kata, ustaz ni tak boleh sama ustaz. Ustaz mari ni, dia sempat keluar ni tadi. Dia dengar suara ustaz kot. Tidak, kami kurung tingkat atas. Sebab apa? Tengok dia bercakap. Dengan seluak-seluak aku pun tarik. Bulu penuh. Kita jenis asma lelah, mana boleh kucing duduk sebelah, disebut. Tuan-tuan mas sekalian, orang tanya, oh banyak kucing ke anak. Contoh ni nama yang tidak terkena pada mana-mana pihak. Kalau ke anak terasa pada muka, anak-anak. Kucing ni ke anak, kata, ya leha weh. Kucing ni ke anak, alhamdulillah lah dia tak berak sangat di rumah. Yo, kucing kau pi berak rumah kat Ketun. Rumah Kak Zaitun sebelah rumah Kak Nak, nombor lorong 7, nombor rumah 23. Rumah Kak Zaitun, lorong sama, sebelah rumah je 25. Kucing ni punya perangai, rumah Kak Nak dia tak berak, rumah Kak Tun kena taik. Bergaduh Kak Tun dengan Kak Nak. Pasal apa tuan-tuan? Sebab nilai takut pada Allah tak ada. Nampak tak? Sampai Nabi sebut dalam hadis sahih Bukhari sebut, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tak beriman demi Allah, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Mana-mana jiran tak aman dengan kejahatan jiran sebelah. Pasal apa? Sebab tak takut dengan Allah, tak takut dengan hadis Nabi yang telah disabdakan oleh Nabi ribuan tahun yang lalu. Pertama, yang kedua beritahu sekalian, iaitu dipanggil al-amalu bitanzil, mengamalkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa maksud dia? Quran kita tak ambil tahu. Quran ni selesai masalah. Kalau kaji elok-elok Quran ni tak ada masalah dah. Dah sempurna, komplit dah. Kadang-kadang kita ni gatal leher. Gatal nak cari mulia dalam hidup dengan selain daripada Al-Quran. Kita ni kadang-kadang nak cari kemuliaan, nak komplit, nak perfect our life, nak perfect, nak success in our life, sanggup cari yang lain selain daripada Al-Quran. Kalau orang bukan Islam, kita tak ada masalah. Ini kita sendiri jadi masalah. Tuan-tuan sekalian, sebab tu bila kita buat macam ni, orang bukan Islam pun tak respect dengan kita. Kerana you dengan I sama saja, kata dia. Berapa ramai orang yang berani tak solat dekat taman kita ni? Berani buat banci. Kita dah buat banci nak mengundi pilihan raya. Tahun depan pilihan raya, PRU yang ke berapa entah? Ke-15. Contoh. Tuan-tuan, kita pun banci MPKK, JKK, Jin Kepala Kerah, semua pakat keluar. Kenapa nak banci yang ni agak-agak sokong siapa? Sokong kita. Nampaknya tuan, kawasan ni kita kalah. Tapi orang tak berani nak banci berapa ramai penduduk qaryah tak solat dan yang solat. Benda hak bergaduh, nombor satu kita buat. Benda hak mecah belah, nombor satu kita utamakan. Dalam bab untuk bawa masyarakat takut pada Allah, mengamalkan apa yang Allah suruh, Allah sebut apa dalam Quran, iaitu aqimis salata li zikri, dirikan salat, orang ini akan ingatkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ni contoh. Bawa boleh banci. Kadang-kadang anak dalam rumah pun ada sembahyang tak sembahyang. Tengok kan, orang yang tidak mengamalkan Al-Quran dan tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor tiga ialah disebutkan sebagai al-isti'adadu liyaumir rahim. Apa makna takut kepada Allah? Kita kena carilah bekalan. Carilah our preparation today untuk submit di hadapan Allah pada besok hari. Apa bekalan dia tuan-tuan dan sekalian? Dengan keadaan kita ada harta, buat cara orang ada harta. Dengan sedekah. Bagi orang tak ada harta, sumbangkan tenaga di jiwa dia untuk jalan Allah. Dan insya-Allah akan makmurlah, akan dapatlah barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin jangan dengki dengan orang kaya. Orang kaya jangan sombong egoistik dengan orang miskin, orang susah. Yang jawatan besar jangan duk hina orang bawah. Yang pangkat besar jangan duk pandang leceh pada orang bawah.
yang ada kuasa, diberi mandat kuasa. Jangan pandang rasa dia hebat daripada orang yang tidak menjadi macam dia. Kenapa dia? Sebab nak bagi tahu itulah sumbangan-sumbangan kita yang sebenarnya. Al-isti'adat, preparation, hari ini maqaddamat lighadin, apakah bekalan yang telah kita sediakan hari ini untuk bawa di hadapan Allah pada besok hari. Contoh saya, for example, ya, untuk ambil the moral of story ialah saya sendiri. Saya belajar di Pakistan 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Bukan duit my parents, bukan duit my grandmother, my grandfather. It's not my father and mother or my parent, but dua orang ni sajalah yang bagi duit saya belajar sampai habis. Seorang dekat Taman Melawati Ulu Kelang Fasal 5, seorang dekat Shah Alam Section 3. Depa dua ni bagi duit kat saya, dan dia orang ni dua-dua dah kembali ke rahmatullah. Apa maksud cerita saya? Saya ceramah malam ni, malam tadi forum dekat Dusun Tua, malam semalam ceramah dekat Batu Enam Penjom. Ha, ni insya-Allah 29, 30, 31 di negeri Terengganu 2 hari. 31 balik ceramah dekat Kundang, 1 hari bulan di Port Dickson. Mana every day ever ready. Sibuk. Maklum dah artis. Ceramah tuan-tuan, besok jumpa bini, lusa jumpa idusa, 3 hari je. Lepas tu sapu habis. Seminggu mungkin, sebulan depan mungkin dalam 4 hari, 5 hari je boleh jumpa bini. Ada kala boleh bawa bini, ada kala boleh tengok cuti anak pula. Anak-anak saya ramai kak, ibu. Anak saya baru 7. Ah, kecil-kecil lagi. Yang besar tu baju hijau ni lah tu, besar badan gemuk. Ni, hak sulung. Yang kecil kurus. Dia 23, yang kecil baru 10 tahun dah jam 4. Nak tinggal macam mana? Kan? Itu anak 7 sibuk-sibuk ceramah. Kalau tak ceramah, lu fikirlah sendiri. Ah, nampak contoh dia. Contoh. Tuan-tuan mahu sekalian, nak bagi tahu saya pergi mana-mana yang duduk dalam kubur dapat pahala tak? Wherever I go. Ila makanin ma, kata Arab. Ila makanin ma, azhabu wa usafir. Saya buat benda baik, saya kuliah. Bukan saya kata saya ni baik. Saya buat benda baik. Saya bagi kuliah, bagi ceramah, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah Jumaat dan sebagainya. Masya Allah. Saya tak angkat tangan pun. Tak angkat tangan. Pahala dia sampai tak? Sampai insya Allah. Jadi kita beri lazuan kepada azan. Nak azan-azan silakan. Boleh. Ya? Azan ringkas sudah. Ya? Nah. Buat sekali-sekali je cukup. Anak cemah. Terkejut bila tahu ini sesat mana mari ini. Wallahu a'lam. Dia buat betul jenuh aku. Ayyallahu salatu wa salam.
وصلاتي القائمات محمد رسول الله وبعاصم إنك لا jam 8.35 ya. Buat tiba apa ni agak-agak? Sebelah? Oh, eh, melampau. 9 suku boleh eh? Buat tadi pengisi cakap sejam kan? Kita mula tadi 8 suku. 9 suku insyaAllah. Boleh? Kalau tajak, terlajak sikit okey ke? Boleh macam tak kelas jawab. Taib. Saya berhenti tang mana? Dia lupa dah. Ha? Yes. Masih. Maksud dia, saya buat baik. Kan? Saya tolong orang. Ni, boleh tak ke depan sikit? Orang belakang tak boleh masuk. Tengok ke depan, depan sikit. Tolong ni, 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 ni. Yang ke depan ni. Yang depan ni, yang depan sikit. Mak. Ada. Anak-anak nak masuk tak lepas. Boleh, boleh. Kita potong shortcut. Selain daripada kalau kita lihat keberkatan yang kita nak dapat hasil daripada keimanan dan ketakwaan, kita tengok apa benda kita nak buat. Contoh dalam mana-mana ayat, kalau tengok refer surah As-Saff ayat 10-12, Allah bincangkan satu bisnes. Wahai orang-orang beriman, hendak tak aku tunjukkan satu jalan bisnes perniagaan yang mana kamu jual sesuatu dua benda je selain daripada Allah dan Rasulnya. Aku beli, ku bayar dengan kebebasan daripada azab yang amat pedih. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Ndak tak kalian aku ngajar kamu, ku tunjukkan kamu jalan untuk kamu nak berbisnes. Kamu jual sesuatu yang ada pada diri kamu dan aku beli dengan kebebasan berapi neraka Allah. Allah semua ayat seterusnya tu'minuna billah. Tengok. Beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan seterusnya pada wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu kena jual harta kamu untuk membeli sesuatu daripada aku. Jual satu benda dalam tukar barang muamalat ni, kita jual, Allah beli dengan apa? Dengan membayar kebebasan daripada api neraka yang amat pedih. Apa dia? Kita jual, kita serah jiwa raga kita. Tapi dalam ayat ini dan mana-mana ayat sekalipun disebut, Allah kata serahkan harta benda kemudian baru jiwa raga. Kalau zaman-zaman Nabi, para anbiya dan rasul dan zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, apa dia? Dia perjual tenaga dia orang baru jual harta. Kebanyakan dia macam tu. Tuan-tuan carilah Abu Bakar kaya tapi dia serah jiwa dia. Walau orang pulau bisnes dia, termasuk Abdul Rahman bin Auf, sanggup hilang harta benda dia, tak putus asa dia boleh meniaga semula. Kenapa? Orang yang serah diri dia pada Allah. Bulat-bulat. Tapi kelemahan umat ni Muhammad ini Allah nampak. Nak berjuang boleh. Siapa ada duit, perjuangan dengan duit. Ada harta, beli syurga. Beli syurga dengan apa? Dengan harta kamu. Macam mana nak beli? Beli duit tadi kita sumbang di jalan Allah. Aku bayar dengan bebas daripada neraka. Tuan-tuan, tersurat ceritalah syurga.
Kita buat baik, insyaAllah jangan risau dapat kebaikan. Yang kita risau, takut dalam keadaan kita buat baik, Allah masuk neraka. Sebab apa? Sebab ada kepincangan-kepincangan cara nak buat baik tadi ni. Ya. Kita rasa kita bagus, mari solat dekat surau, dekat masjid, 5 hari, 5 waktu sehari semalam. Tapi kita dengan kaki tangan kita, maki hamun. Kita dengan jiran kita, tak selesai masalah. Agak-agak je lah. Macam seorang hakim qadi. Nabi kata, hakim ni qadi ni, awas. Sebelah kaki sudah berada dalam neraka. Tapi Nabi tak sebut sebelah kaki duduk syurga tak? Sebab apa? Ni nak cerita tentang hidup yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Penuh dengan keadilan. Ni cerita dia macam tu. Tentang masalah. Sampai mereka yang bergelar pemimpin di waktu tersebut. Pasrah dan akur. Tuan-tuan. Lihat kepada Saidina Umar. Membeli seekor tunggangan. Dia beli dengan orang Bedawi. Orang Bedawi jual kat dia. Dalam keadaan sempurna kuda tadi ni. Saidina Umar bawa beberapa kilometer, tiba-tiba kaki kuda tu tergelecok patah. Saidina Umar patah balik. Dia kata, wahai orang Bedawi, kuda kamu tak bagus. Tayar elemen tak betul. Aku nak hantar balik. Bawa duit balik. Kata orang Badawi, wahai Amirul Mukminin, bukakah tuan ambil kuda tadi dalam keadaan sihat? Betul, tapi aku pakai 5 km dah rosak tertelus ni. Nak ambil balik. Dah bergaduh dua orang ni. Badawi ni orang-orang biasa, orang awam. Tapi Amirul Mukminin siapa dia? Sembang, kita nak claim balik. Macam berlaku penipuan sebagainya. Datang seorang sahabat. Dia cari seorang hakim. Syurah tak silap saya. Wah, Syurah tolong settle masalah kami. Siapa yang panggil, siapa yang suruh? Amirul Mukminin. Bidang penghakiman bukan bidang dia. Dia panggil seorang sahabat. Sahabat kata apa? Amir Mukminin, apa masalahnya? Sebenarnya berlaku macam ini. Ini macam apa? Apa tu? Naruto Shippuden, boboiboy kan? Apa masalah tuan? Sebenarnya beginilah tadi. Ketika saya membeli kuda tadi, dalam keadaannya baik. Bila saya dah pakai 5 km, kaki kuda itu dah patah. Saya nak pulangkan semula, nak dapat duit kembali. Kata Badui, sebenarnya Tuan Syurah, masa Amir Mukminin beli kuda saya eloklah. Tiba-tiba bila dia pakai, kakinya rosak. Saya tak tahu kuda ni okey tak okey, tapi dalam keadaan sempurna lah Tuan. Apa kata Syurah? Apa jawab dia? Ya, tak silap saya nama sahabat ni Syurah. Tak maaf lah, kalau tak betul mungkin tuan boleh betul. Yang penting ada orang tengah. Beginilah tuan. Beginilah wahai Amirul Mukminin. Ya. Amirul Mukminin ni presiden, PM, bukan PM tepi tu. Tu personal message, mangkuk. Ni Prime Minister. Dengar cakap. Saya bagi pandangan macam ini. Apa yang tuan beli, tuan ambillah terus. Pakai aje lah. Nak buat macam mana kata dia. Kalau tuan tak nak, saya bagi cadangan. Tuan pulangkan semula kuda ni tadi dalam keadaan kakinya elok balik. Tuan cakap, oh kan. Apa maksud dia? Naya kawan tu. Nak tunggu kaki kuda tu elok agak-agak bertahun. Faham tak? Akhirnya Saidina Umar kata, ai, hebat betul penghakiman kamu. Aku ni Amirul Mukminin. Kau tak segan langsung dengan aku? Tak. Saya segan dengan Allah. Akhirnya Amirul Mukminin lantik jadi hakim. Allah musta'an lupa dah. Dan dia meninggal umur lebih kurang hampir 180 tahun. Saidina Umar, Osman, Ali, Muawiyah,
Lepas mak ayah daripada dia. Zaman mak ayah lah. Baru mana dia empat generasi khalifah jadi hakim. 60 tahun jadi hakim. Tua orang sebenarnya. Tapi nak cerita apa dia? Hebatnya. Nilai-nilai dalam ketakwaan pada Allah. Nilai-nilai iman tu ada. Berkah tak? Tak bergaduh sama umur, tak berdendam dengan berduit. Ang siap kau, aku hantar pergi Pulau Ketam. Contohlah kan. Tak ada. Semua apa? Hebatnya orang yang takut pada Allah. Saidina Ali bagi contoh. Nampak satu orang Yahudi pegang baju besi itu, dia nampak dia punya. Dia kata, baju besi yang saya punya ni. Mana aku ambil? Mande-mande pula tuan. Saya pegang ni, saya punya lah. Tak, saya punya. Lah ada seorang hakim. Qadi. Dilantik. Namanya, taklah tak silap saya, Abu Musa al-Sha'ari. Jadi hakim di Yaman. Apa dia buat? Bincang-bincang lebih kurang technical error. Kalah Saidina Ali. Yahudi ni, ialah orang Yahudi Nasara ni, baik mana-mana golongan kufar, bila sebut Islam ni dia allergic. Mana ada, tak ada orang sokong Islam ni. Tapi kalau orang Islam sendiri hidup dalam keadaan tak nampak Islam, lagi teruk dia hina kita. Itu standard. Itu standard. Saidina Ali ni kalah dalam perbicaraan. Yahudi kata geng dia, awak nak pergi mahkamah Islam. Awak bagai kalah ya. Awak yang harap awak nak menang. Dia orang ni resis. Contoh gitulah. Zaman kamu dah resis kan? Contoh. Menang. Bila menang, dia pun macam tak terucap, tak terkata. Betapa hebatnya Islam tu. Dia akan membantu yang bukan Islam pun akan selamat. Yang Islam pun selamat. Kalau ada orang Islam buat tak betul daripada orang yang bukan Islam, orang Islam tu kena. Menurut hukum Islam. Yahudi ni ambil baju besi, pandui nak balik, tak sampai rumah, dia U-turn. Dia patah balik. Dia kata, wahai Saidina Ali, pada mulanya aku ragu dengan perundangan kamu. Bila aku menang, aku rasa terharu pula. Dan baju ni pun bukan aku tahu baju ni dari mana. Pakai ambil, pakai beli, jumpa ambil. Contoh gitu lebih kurang bunyi. Lah kali wahai Saidina Ali, awak ambil balik baju sini. Dia angkat tangan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abu Musa Sya'ri tak kempen pun masuk Islam. Saidina Ali pun tak kempen masuk Islam. Tapi perbuatan yang Islam yang bersifat global ini, tuan-tuan muslimin, akhirnya Yahudi tadi terpesona dengan Islam. Kenapa dia? Keindahan betapa adil Islam itu sendiri. Tentang kenapa? Sebab dua orang ni, Amir Mu'mini Saidina Ali dan hakim dia, ataupun Saidina Ali dan hakim waktu itu, golongan orang yang ada iman. Second, ada takwa dalam jiwa dia. Tidak berani menggunakan kuasa untuk mana-mana individu. Tetapi kuasanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang yang benci Islam, dia minat kepada Islam. Ini contoh tuan-tuan. Bagai contoh dengan masa yang ada ni. Udah 8.50 dah. Dalam hidup kita, kan ayat dia kata apa? Al-Qaryah kan? Penduduk kampung. Berkat kat mana ibu? Berkat tak berkat dalam masyarakat kita nilai pada empat benda. Nah. Yang pertama apa?
Hidup kita ni tuan-tuan dan sekalian, yang pertama nak bagi tahu hidup kita ni kena ada saling kenal mengenal. Berkah tak? Berkat tak? Penduduk kampung tak kenal siapa imam surau sini, tak berkatlah tu. Ha. Dalam bahasa Arab kata at-ta'arufu, at-ta'aruf mesti ada. Nak dapat barakah dalam masyarakat, dalam taman ini mesti ada yang pertama, firstly, very very important things. Apa dia? Kena kenal. Kalau orang tak kenal, kita perkenal. At-ta'arufu asasu da'wah. Saling kenal mengenal itu asas kepada dunia dakwah. Tuan-tuan kalau tak kenal saya, taubat tak panggil. Dan kalau tuan-tuan tak kenal saya, memang tuan-tuan ada masalah otak. Kasar jawapan aku hajar sana. Tuan-tuan, tadi pergi Ion dinilai. Kita nak beli pun tak boleh. Masalah dengan Ustaz, ambil gambar. Artis. Bini itu, bini muka macam Mak Enon dah. Ha, tengok hilang bini. Tinggallah abah kamu tu. Kalau melayan dia jenuh, kita nunggu lama. Tak nak beli barang. Mulut pun betul-betul kita bunyi. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sifat isteri dia memahami nombor dua. Saya dah jadi milik orang belaka. Dari sudut awam, bukan khusus. Milik dia seorang tu khusus. Mungkin sampai mati kot. Niat ada tapi tak berani. Bukan takut dia, dia menakutkan. Nak bagi sedap orang-orang dengar. Kan? Kawan-kawan saya ustaz selebriti boleh tekan 80% nikah habis belaka dah. Seorang-seorang bertambah. Masya-Allah, pi umrah haji ambil gambar. Dia duduk tengah. Bini pertama kanan, bini kiri, bini kiri kedua mana? Bini pertama kanan, bini kedua di kiri. Ha? Seronok. Pergi umrah, tawaf berkilik-kilik dua-dua. Kita tengok telan yang liuk. Sampai habis heliu telan tak ada dah. Kerin. Kena tambah mineral water. Tuan-tuan. Ramai. Pasal apa? Ada kata, ustaz macam mana ustaz? Itu ustaz Terengganu kahwin bini tiga dah. Ustaz bila? Yang tanya perempuan. Tengok hajarnya. Aku kuliah subuh dia tanya ustaz bila. Sedap dia tanya aku bila. Bawa mari nak darah di sini. Ustaz kalau nak ambil lah anak saya ni. Ha. Bujang dia doktor. Oh semangat kita. Ni semang beri cadangan haram tak bawa bahan. Nak jadi apa? Tuan-tuan. Tengok rumah tangga ni kan. Bila isteri tak faham suami. Akhir tadi ni. Yang tanggungjawab suami dengan mak sampai mati. Ni orang lelaki ni, orang perempuan tu lah ingat yang kuhajur dengan masalah mak ni. Kalau dia tak memahami, barakat akan hilang. Bawa kahwin setahun. Dah berani lari rumah dah. Kita kahwin dengan bini kita 24 tahun. Kalau ayahanda-ayahanda ni lagilah berpuluh-puluh tahun. Tak ada tim masalah bini lari. Pasal apa? Betapa haperaknya sifat takwa tak ada dalam jiwa orang ni jadi dia. Lepas tu lepak mentua mak mentua pula tengok ada anak balik. Mana laki hang? Sampai buhang tak balik. Tak tanya. Mangkuk punya pak mentua. Bila balik buat abis. Bunyi macam anak anjing. Begitu. Biji macam anak anjing. Macam papi. Kau tanya lah. Kenapa? Tak tanya. Biar pak mentua bodoh, mak mentua bodoh ni. Biar anak perempuan dia balik rumah tanpa lelaki. Kau nak tanya. Mana lelaki hang? Hang tahu tak? Hang balik sini aku izin masuk, aku berdosa. Sebab mak bapak pun tak reti tentang iman. Tak ada ilmu. Hantau dah, Kak Ngah. Kak Ngah buat macam ni,
Papa izin masuk rumah ni pun duduk sehari dua pun berdosa papa. Papa semayang sia-sia je. Kok kalau laki kau telefon ni, Kak Ngah dia balik, saya tak boleh balik, saya obstetrician abah. Ah, tak apa, ni haram telefon tidak. Hang balik! Berkat. Halau dia balik, itu berkat. Ni orang perempuan kena ingat. Menikah ngambil nak jantan orang, duk kontrol pula anak laki tu. Kalau raya je asyik balik tambah melu je kerja ni. Mentang-mentang lah budak Kelantan ni orang susah atau budak paka no apa nama tag apa nama no dungung apa nama ni marang apa bukan marang apa nama kemamang kampung susah dekat paka tu susah dekat Keteh susah tengok-tengok masa pergi ya Allah rumah kayu buruk aja kita kata tak baik baliklah yang boleh baliklah duk umur mak mentuhan tak ayahlah mak mulut jenis kuat diam. Tak balik. Demi Allah kak puan. Ketika kami live, saya dengan Liana Samsudin. Kenal Liana Samsudin, pelakon hijrah tu. Dengan Diana Amir. Diana Amir, dia selepas slot saya baru dia masuk. Dia ada sekali. Ibu daripada Johor telefon. Anak hafal Quran kak. Kahwin dah 4 tahun baru balik sekali. Ha? Orang kaya minat budak hafal Quran. Baca bagus. Lepas tu dia pandai tazkirah sikit. Ada tu ibu tu minat dia. Anak orang kaya ni. Kahwin anak dia. Tak boleh balik rumah mak dia. Jahat. Kalau orang tu faham dan al-fiqhu fid-din. Faham agama. Tanggungjawab kalau menantu kita lelaki. Cakap kepada abang. Mak ni bukan tanggungjawab abang. No, mak abang tu kena tengok bergelok. Dia sakit pula. Contoh begitu. Dapat menantu pula, menantu soleh dan misali, dia tak berat sebelah. Dia sayang mak mentua dia macam mana, dia sayang mak dia sendiri. Sebab apa? Nilai tu ilmu tu ada. Nak faham mesti kena ada ilmu. Betul tak tidak? Oh, lain macam jawab. Macam pengalaman je. Tuan-tuan. Kedua kena ada ilmu, kena faham. Faham. Dapat suami borai. Udah borai kepala botak. Orang borai ni tidak tuan-tuan. Dia beringgut habis kipas angin. Sebab mengeruh. Kuat. Oh, proof. Bergerak kipas angin. Dia kata dia cerita adik-beradik dia. Dia kata, lepas tu baliklah rumah mak dia. Kat kampung. Kan? Berimpun ramai. Tengok. Iponya ialah di ipo ke kakak ipo dengar. Ipo tu dia. Laki kau tu nak mati ke? Hampa gelak-gelak tu berdosa. Ya. Mungkin beranak tahu nanji kot. Kan? Tuan-tuan, ada juga. Ada jenis mengigau-mengigau tampak muka orang. Itu lagi dahsyat. Dia bangun, pam, bini kena. Aduh, abang. Kan? Nampak macam mana, tuan? Mengeruh dia bunyi. Dia kena faham. Suami borai, perut botak. Perut botak pula. Perut borai, kepala botak. Lincin ni. Perut dengan kepala sama warna. Ingat nak rabah perut lelaki, terabah kepala. Lincin. Nyamuk pun tak tergamuk nak gigit. Takut melekat dia bunyi sungut tu. Tuan-tuan. Kita cerita kau. Dia kata abang maaf kalau tidur. Jangan harap aku nak tidur. Orang gelak. Gelak tu berdosa. Kalau dia faham agama dia tak cerita lelaki dia tidur mengeruh. Tuan-tuan. Memahami ni penting. Mengeruh ni siapa ndak? Tidak. Tak ada orang lah. Tak ada orang nak tidur mengeruh. Tapi orang macam kami ni, kalau letih tidur tak cukup, confirm yang kurus kering cedih macam cak kubing mengeruk. Lagi tu, bunyi macam orang mengecun raya Cina. Cupang, kan? Tuan-tuan. Tengok, faham. Memahami masyarakat, orang sebelah ni bangsa India. Ini bangsa Cina.
Orang Cina kalau raya merecun tak sah. Yang bodohnya Melayu demi sekali. Tak ada beza raya Aidilfitri dengan raya Cina sama je punya. Pam, gugur budak seorang. Raya Cina apa? Cina, cang, cong, pang, pong, pang, pong, pang. Pih, gudu-gudu, 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 kan? Ha, India pula, guna kata gudu-gudu, guna kata gudu-gudu, kan? Hang, kalau tak faham, orang India dia punya budaya macam tu. Orang Cina budaya macam tu. Bergaduh, betul atau tidak? Yes. Sama aja. Satu hari jiran saya Cina, daripada rumah ada tembok, mari dekat kereta saya. Saya kata melampar budak ni. Pam! Saya keluar rumah, saya cekak pinggang gitu je. Jangan maki orang. Bagi tanda marah. Lepas tu yang bilang, oh, tui puci. Minta maaf. Saya masalah. Kan? Dia bukan nak target rumah saya. Ini hak sekarang ni betul-betul target. Baru minta maaf. Ain aku geram ni. Kan? Dia kutuk. Minta maaf. Ini masalah juga. Susah juga. Ini kan? Memang berat lah. Tak faham cakap lah. Ni dia tertembak main rumah kita. Pam! Ustaz! Tipu cio. Dia tahu saya boleh sikit-sikit lah bahasa Mandarin. Membohong. Ustaz, tipu cik. Tapa-tapa. Maya wanti. Tak ada masalah. Never mind. Saya masalah. Mempelam dia banyak, mesti sampai rumah aku. Pasal apa? Barakah. Orang kafir pun hormat sayang kita. Ha. Malam tu tengok agama apa nama, hadrat apa nama, ceramah agama. Dia pergi ambil dekat TV pernah, dia hantar kat kita. Sedang melihat ustaz. Okey ya? Bukan dia hantar gambar, pelik-pelik duk bromen hantar kat aku. Terkejut buruk aku. Nampak? Memahami masyarakat. Tak payah bergaduh. Kan? Macam isu baru ni lah. Isu apa tu? Tulisan khak jawi apa semua kan? Ataupun ni apa sekolah-sekolah. Kan kita kata, kita habis-habis, kita kadang-kadang kita tak boleh buat alasan jawapan. Hapuskan semua sekolah jenis kebangsaan. Mana boleh? Jangan. Ustaz lain macam ni kata dia. Dah. Boleh buat. Buat macam mana? Nak buat semua sekolah kebangsaan? Boleh. Sesi pagi, semua bangsa mesti sekolah kebangsaan. Waktu petang, budak Melayu pergi sekolah kafar. Budak Cina pergi sekolah kebangsaan jenis kebangsaan Cina. Budak India pergi sekolah kebangsaan Tamil. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Baru win-win. Bagi cadangan. Khat jawi. Kita nak masuk dalam silibus dia. Memang dia terkejut. Apa hal pula sekolah Tamil masuk-masuk jawi? Kenapa kita tak rancang kebaikan? Memahami situation. Understanding about situation. Apa dia? Tak salah kalau sekolah kebangsaan setengah jam kau kurikulum tak masuk dalam peperiksaan. Buat apa? Mari belajar bahasa Mandarin. Mari belajar bahasa Tamil. Salah ke tak salah? Tak salah. Baik tak baik? Baik. Ulama kata man arafa lughata qaumin faqad amina makruhum. Sesiapa yang arif tahu tentang bahasa sesebuah kaum, selamat daripada tipu daya kaum tersebut. Pergi kedai awal, cakap ni hau mak, kan? Sekeru hak pangit jadi tiangit setengah. Siapa buka kedai makan kat tengah sini? Angkat lah, bukan makan-makan free. Apa dia? Takut nak angkat. Okey, katalah imam kita buka kedai makan. Imam kenal saya kan? Saya pun kenal imam. Saya pipi kedai, saya tak tahu kedai tu imam punya. Bawa family, anak saya 7, bini saya bini 2 pula, bini seorang. Ialah saya dengan bini 2 lah, 9. Makan-makan-makan, nampak imam masuk. Dia bawa sayur. Ha, toge, suun, Jawa kan, tempe. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Saya tak perasan kali jumpa saya, insya-Allah orang kenal. Assalamualaikum Ustaz. Mari mana? Mari sini hampang ni ada hal sikit bla bla bla. Saya makan. Jumlah ada berapa semua? Satu family.
87 ringgit. Nak pergi bayar, imam jaga kaunter. Kan? Kalau bini dia kat kaunter, saya tak bayar lagi. Marah kau hajar kata kat aku. Sampai nak bayar, berapa imam? 87. Kita pula, ustaz. Ustaz bagi 50 juga. 37 halal saya belanja. First time masuk. Kalau dia tak kenal saya, tobat putus jari sekupang tak kurang. Dia tunggu. Berapa adik ni? Okey. 87 ringgit. 30 sen. Cari 30 sen. Dekat 2 jam. Halal je lah. Pasal tak kenal. Tambah pula kalau tuan-tuan cakap bahasa dia. Kapari wak. Orang Jawa ya. Aku Jawa nak sakit-sakit. Kan? Boleh berlaku tuan-tuan. Cakap bahasa Arab. Jadi murah. Ya, kawan kita cakap Cina fasih. Sekolah kebangsaan. Tadika sampai sekolah kebangsaan. Semua Cina. Tapi orang Cina suka ke dia. Kenapa? Sebab Cina suka kerana kawan Melayu ni orang Kuala Nerang, Kedah, kampung saya. Boleh cakap Cina. Dia seronok tuan-tuan. Sama dengan bangsa apa sekalipun. Ini contoh sebab dalam bahasa sepatutnya kita dah hajar orang. 62 tahun nak merdeka ni. Selesai masalah bahasa dah. Nampak? Akad nikah. Tengok-tengok mu'alab India. Ramadan bin Abdullah. Ini orang yang terkena perempuan. Contoh. Terkencin siak sebelah. Sah ille. Kenapa? Ini ho. Dengan imam gitu vibration macam kena Parkinson tu. Kena lah mu'alab Cina. Oh cici su ho 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 nikah. Itu je tengoknya. Hei, lagi tak ada. Sah lah tu. Tuan-tuan. Ni contoh. Ana kita kena kadang seronok tekan hak kita tapi kita terlupa nak raikan hak orang. Ada juga macam tu. Ni contohlah. Tapi dalam bab-bab hari ini berlaku mungkin misunderstanding, miscommunication, kita tak nafikan. Sampai menyebabkan kenapa orang berani dari sudut penghinaan-penghinaan. Kenapa puak-puak maknya, tahu maknya? Paknya jangan aku sebut. Maknya. Yang ni puak-puak ni boleh berlarak dekat Kuala Lumpur bawah ramai. Kami support LGBT. Dulu kita tak dengar. Agak-agak kita nak dapat berkat agak-agak. Sebab tu kita semua kampung ni, taman ni, benda tak betul. Ayat imam baca surah Ali Imran tadi ni, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan kira saya duduk di mana, berusaha duduk di mana. Jangan kira. Yang penting sesuai tak? Cocok tak dengan nilai iman dan takwa? Kalau tak cocok, kalau tak bagus, tak selaras, wajib semua kena tentang. Itu. Kalau hebat boleh buat macam tu, saya yakin aman damai. Duduklah dengan siapa sekalipun. Tentang. Kalau ada orang boleh hina berhala, kita celaka engkau. Itu berhala Tuhan dia orang. Jangan pandai-pandai aku duduk maki hat berhala dia. Jangan nak maki tok kong dia. Itu Tuhan rumah ibadat dia. Aku terajang kau orang. Yang itu kena dengar. Tapi kenapa kita senyap? Kenapa kita senyap? Ada orang marah contoh dia heret kepala lembu. Lembu ni binatang suci. Dia bukan Tuhan. Yang salah faham. Kata kena study. Lembu ni binatang suci kepada kaum tersebut. Agama tersebut. Kita duduk heret kadang marah seseorang. Perasaan sensitiviti tak jaga. Mana ada orang boleh tegah? Quran cepat beritahu. Jangan hina rumah-rumah ibadat orang lain. Akhirnya fayasubbullah. Dia akan maki balik Tuhan kamu. Yani Allah. Pasal apa tuan-tuan? Ini. I repeat sekali lagi. 9:10. 5 minit lagi. Pasal apa jadi macam ni? Sebab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tak berlaku dalam hidup kita. Ini masalah. Seulang balik yang secadang tu cadangan saya.
Saya tidak menolak dan saya tidaklah menerima langsung daripada nak bincang masalah. Tidak, tak payah. Tuan-tuan. Nak beritahu tak salah kita tuan-tuan belajar bahasa orang dan tidak salah mereka mesti belajar bahasa kita. Tak salah kalau kita ni nak masak rumah kita tentang budaya makan orang ni. Tak salah. Rumah tuan-tuan nak meraihkan jiran-jiran ni ramai bercampur jenis masyarakat majmuk. Rumah raya kita tuan-tuan, open house, kita tak berani nak buat kambing. Kita maaf, tak berani nak masak gulai daging. Tak berani kita nak buat masakan rendang daging. Sebab apa? Yang kita panggil itu adalah orang yang agama Hindu bagi contoh dia. Tak berani kenapa? Nak meraihkan. Dan Islam tak larang. Nampak tak? Kita buat kenduri kenara sebagai contoh dia. Kenduri akikah. Kita buat lembu misalan. Kita wajib explain. Abang, bro, ini sorry ya. Tuan-tuan, bila dia orang memahami, tak faham, ilmu dah ada memahami, ini orang Melayu dia makan benda macam ni. Maka dia tak kata apa-apa tuan. Pentingnya memahami ni dalam masyarakat. Kan? Contohlah, ada imam di tempat ni, tadi Bilal azan bagus. Semangat. Siapa azan tadi? Ha, Bilal. Mana Bilal? Ha, dia azan. Setiap umur apa Pak Bilal? 85? Ha? 63 dah pension dah. Dia azan. Ada kalau 65 setengah tempat, minggu lepas, azan teruk. Umur dia lebih kurang 69. Dia azan lah, macam cakap. Allahu Akbar. Macam cakap. Dia ni cakap ke azan? Nampak tak? Dia kena faham. Dia kata, aku azan tak boleh pergi. Azan ni kena semangat. Azan ni kena suara yang alun merdu. Nampak tak kan? Masa muda bagus. Ayyallahussalam. Panjang nafas dia. Orang pergi Kelang boleh balik sini. Ayyallahussalam. Ulu panjang. Dah PKF. Pudir raya pula. Patah balik. Time tu hang tona 30 tersedak lah. Umur dah 70. Hai tu pun nak lepas punya lama. Hai ala soleh. Macam orang sulur punggung. Macam apa nama semerah padi. Hai ala soleh. Lembut semua keluar. Mana nak? Imam masa muda. Oh, umur macam saya ni. Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Dah? Ha, tengok siapa baca. Tak faham-faham. Kan? Bila dah tua kak, ni kalau 80 tahun, Allahu Akbar. Nanti saya sembahyang dekat belah sahabat bernam tu. Allahu Akbar. Ijajul jilatil artujil calah. Baca macam Sunda. Wa akhrajatil artu asqalah neng dong deng. Aduh no. Macam makmum boleh menari gitu tak kiam tangan tak. Anak. Ijajul. Ni bukan nak cerita nak rumah Allah ni. Ijajul. Ada orang tegur dia, ijajul, asalkan solatnya waste. Marah tu. Dia kata, ijajul, bayang sudah. Ada banyak komplain, kata dia. Ya. Sepatutnya dia kena perasan diri, dia kena faham lah. Tak boleh. Kau ijajul. Saya pernah semayang belakang Imam Sengau. Ni tuan berusi. Sengau perfect. Sah tu bunyi.